Pun, iya pun. Salam Fransiskus, berjiwa besar. Selamat pagi suster, bapak ibu guru, serta anak-anak keluarga Fransipa, serta bapak ibu wali murid. Marilah sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini, kita awali dengan doa bersama. Atas kasih karuniamu yang telah engkau berikan kepada kami dari malam hari hingga pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk nafas baru yang boleh kami terima. Berkati dan lindungilah kami sepanjang hari ini. Berkati pula orang tua, sanak saudara, sahabat, dan semua orang yang kami kasihi dalam menjalankan aktivitas mereka. Dan ampunilah untuk segala dosa yang telah kami perbuat. Doa yang kurang sempurna ini kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 40-45. Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya. Ia memohon bantuannya sambil berkata, "Kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu dia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Ketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan dia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahu apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitahukan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, hingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dan segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan pagi hari ini. Kisah yang cukup tragis kita dengar dalam bacaan pertama hari ini. Bangsa Israel dikalahkan oleh orang Filistin dan tabut perjanjian dirampas. Walaupun awalnya mereka sangat berani dan musuh sempat gentar, tetapi
Hasilnya orang Israel terpukul mundur. Kita sering merasa kuat dan berani, dan mungkin orang yang melawan kita pun gentar. Akan tetapi, hasil akhirnya mungkin kita kandas. Ingat, dalam arti tertentu, hidup ini sebuah perang. Kita boleh kalah dengan salah satu pertempuran, tetapi kita tidak boleh kalah dalam keseluruhan perang. Allah mungkin tidak menyertai kita dalam setiap pertempuran dengan cara seperti yang kita harapkan, tetapi Ia pasti akan menyertai kita dengan caranya, sehingga kita memenangkan perang. Kita pasti akan menang dalam perang ini. Setiap kita mempunyai musuh yang harus dikalahkan, kemiskinan, penyakit, iblis, kebencian, kekerasan, dan ketidakadilan. Dalam bacaan Injil hari ini, Markus 1:40-45, si kusta berjuang dan berperang melawan kusta. Tuhan bersamanya, Dia menang dalam perjuangannya itu. Dia sembuh. Tak ada perjuangan sia-sia dalam nama Tuhan. Bersama Tuhan berarti kita tulus. Kita berjuang mengalahkan dosa yang ada dalam hidup kita. Setelahnya, berbagai jalan dan kekuatan dianugerahkan kepada kita. Pilar 4, toleransi. Karakter 4, terbuka. Indikator 3, menerima kehadiran orang lain. Buku karakter kelas kecil, halaman 233. Manusia adalah makhluk sosial. Ia tidak dapat hidup sendiri tanpa kehadiran orang lain. Jika kita tidak mau bersikap terbuka dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, serta menerima orang lain apa adanya, maka kita sendiri yang akan merasa tidak nyaman. Karena kita hidup dalam masyarakat luas, maka akan lebih baik jika kita dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar kita. Hidup menjadi lebih nyaman, aman, tentram, dan damai. Semua warga sekolah Fransiskus wajib menerima kehadiran orang lain dengan senang hati dan terbuka. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas rahmat, panggilan, dan tugas pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Kami Engkau panggil untuk ikut terlibat dalam karya penyelamatan-Mu di dunia ini. Bapa, Engkau tahu apa yang kami cita-citakan, kami pikirkan, dan kami harapkan untuk dapat melayani semakin banyak anak-anak dalam karya pendidikan di sekolah kami, SD Fransiskus II Rawa Laut. Kami sadar akan keterbatasan dan ketidakmampuan kami. Dengan segenap pengharapan akan iman dan kasih, kami mohon dengan tulus, berkatilah usaha kami, keluarga besar SD Fransiskus II Rawa Laut, dalam mengusahakan peserta didik baru di unit kami ini. Bantulah dan sertailah kami, agar layak menjadi perpanjangan tangan-Mu, untuk berbagi berkat, mendidik dan mendampingi anak-anak yang Engkau percayakan kepada kami, dengan semangat Santo Fransiskus Assisi,
Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Juru Selamat kami. Amin. Doa damai. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai-Mu. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai, sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Terima kasih Engkau telah menyertai kami sepanjang kami belajar. Semoga apa yang akan kami pelajari dapat kami pahami dengan baik. Semoga Engkau memberikan kelancaran dalam setiap usaha-usaha yang akan kami lakukan pada pagi hari ini. Berikanlah kemudahan dalam kami menjawab soal-soal maupun tugas-tugas yang akan kami kerjakan pada pagi hari ini. Kami percayakan usaha dan jerih payah kami kepada-Mu, karena bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan melalui perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mengakhiri doa pagi bersama dengan memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Yesus Kristus, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat belajar, tetap semangat, dan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Yesus menerima.